Trans Crowd untuk channel Darat Production atau di DJ Production, dan kembali lagi bersama juri dadakan Indonesian Idol teman-teman. Jadi kemarin saya udah bilang, saya udah bahas Novia ya, terus sebenarnya udah review semua peserta Idol minggu ini, 8 besar. Cuma menurut saya yang terbaik cuma Novia, tapi malah keluar dapat outstanding ovation, nggak ngaruh sama sekali ya. Tetap vote yang menentukan teman-teman. Dan itu saya kecewa, terserang kecewa. Tapi selain Novia itu ada Tiara itu yang menurut saya juga minggu ini totalitas banget, walaupun nggak dapat outstanding ovation. Dia temanya dangdut, tidak menghilangkan unsur dangdutnya walaupun aransemennya juga diubah gitu kan. Itu menurut saya yang keren, dan itu totalitas banget karena dikasih cendol Dawet teman-teman, itu keren banget. Makanya sampai masuk trending mungkin gara-gara sobat ambiar di seluruh Indonesia ya. Langsung aja ini kita tonton dulu ya Tiara ya. Ini keren banget. Kemarin sempat trending 1, ini udah turun. Gak apa-apa, kita play aja. Tiara. Ini salah satu jagoan yang belum pernah saya bahas, belum sempat. Baru ini. Mirip Anet ya kan? Suaranya ya. Ini banget. Berat kayak suaranya Raisya. Cendol Dawetnya ini yang bikin trendy. Tapi pas bagian itu ya agak temponya lambat dikit karena keasikan kayaknya. Rapnya agak salah lirik dikit, gak apa-apa. Asik. Gak ada standing ovation. Tahu semua. Oke. Okay. Gak ada standing ovation, saya yang ngasih standing ovation. Tapi menurut saya mungkin kalau saya sih ya nggak ngasih standing ovationnya karena Tiara salah lirik di rapnya. Itu nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi secara keseluruhannya menurut saya totalitas banget. Bahkan dikasih cendol Dawet loh. ini apa ya, kalau yang lainnya, peserta lain itu memang temanya dangdut, tapi dangdutnya tuh dihilangin, bener-bener hilang gitu loh. Apa ya istilahnya, di aransemen ke selain dangdut dan nggak dikasih sentuhan dangdut gitu kan. Itu kecuali ini nih yang terbaik, Novia itu masih ada dangdutnya. Cengkoknya malah dapet banget, terus si Ainun juga ada, sama Leodra juga dangdutnya klasik, rekayasa cinta. Tapi kalau yang lainnya, nuka-nuka boleh lah ini ya, Sewu Kuto juga kan. Kalau yang lainnya tuh lagu-lagu yang apa ya, mainstream banget lah, lagi cantik apa, terus apalagi lagu-lagunya Jaskia Gotik, ya Allah. Untuk kompetisi kayak gini, dua lagu Jaskia Gotik satu jam saja sama Bang Jono dijadiin
untuk kompetisi apaan gitu, itu orang di kamar mandi nyanyi juga bisa. Maksud saya itu kalau kompetisi itu ya lagunya yang benar-benar mau musikalitasnya tuh gimana ya, musikalitasnya tuh kuat gitu loh. Jadi butuh teknik, butuh effort untuk nyanyi ini tuh, bukan ya itu bukan merendahkan mereka juga yang bawa ini tuh ya, mereka juga ada effort dengan mengubah aransemennya, tapi justru dengan mengubah itu malah menghilangkan sentuhan dangdutnya, itu menurut saya yang kurang gitu loh di tema dangdut kemarin, di apa idol kemarin yang minggu ini gitu kan. Makanya saya apresiasi banget sama Novia, ini yang terbaik menurut saya minggu ini, tapi malah keluar kedua ke Tiara karena totalitas walaupun di awal tadi aransemennya diubah, nggak ada sentuhan campur sari atau dangdutnya, tapi di pertengahannya dia apa namanya ada cendol dawetnya itu dangdut dangdut gitu kan. Terus ketiga Lyodra, menurut saya dia berani bawain lagu Rekayasa Cinta yang memang juga itu tergolong dangdut klasik dari Camelia Malik ya. Terus Nuka Sewu Kuto, lebih ke bossa nova tapi dangdutnya malah hilang juga sih. Itu nggak ada dangdutnya sama sekali, tapi ya enak lah, enak, masih enak gitu kan. Sama Ainun masih ada cengkok dangdutnya juga, jadi sesuai gitu loh sama temanya. Ya boleh-boleh aja di aransemennya diubah, tapi unsur dangdutnya tetap harus ada, itu yang terpenting menurut saya. Jadi cukup kecewa minggu ini, tapi nggak apa-apa, so must go on. Nanti kita tunggu siapa yang akan melaju berikutnya, tapi prediksi saya ya masihlah Lyodra nanti bakal sampai grand final. Tiara juga mungkin bisa lah sampai 5 besar, sampai 3 besar mungkin bisa juga. Kita tunggu aja teman-teman. Ya udah segitu aja untuk pembahasan kali ini, singkat aja ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton di video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe mau di subscribe, mau di subscribe, 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya.